Assalamualaikum, jumpa lagi di Yonri Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, teman-teman, saya mau buat meriam spiritus lagi, teman-teman. Kali ini bahannya dari botol bekas. Saya pakai 3 botol. Dari botol teh pucuk sama pulpy orange, teman-teman. Ya, sebelumnya tadi itu sudah saya potong-potong, teman-teman. Kemudian ini kita lobangi untuk saringan, teman-teman. Kita lobanginya pakai solder. Nah, seperti itu. Kemudian botol yang kedua kita juga lobangi. Jadi ini lubangnya lebih kecil, teman-teman. Kalau yang pertama tadi agak besar-besar lubangnya. Kemudian ini saya juga lubangi untuk pematiknya. Jadi pematiknya ini saya pakai yang ini supaya aman, teman-teman. Kemudian kita sambung, kita rekatkan pakai lakban, teman-teman. Jadi seperti itu. Yang terakhir juga sama. Nah, kurang lebihnya jadinya seperti ini, teman-teman. Ya, kemudian kita pasang untuk pematiknya, kemudian kita lem menggunakan lem bakar, teman-teman. Oke, setelah selesai kita nunggu kering ya. Ini sudah kering, kita coba, teman-teman. Kita semprot 3 atau 4 kali dulu. Kemudian kita goyang-goyang. Ini pematiknya mungkin apinya bermasalah, teman-teman. Ya. Lumayan juga suaranya. Dan ini saya ganti pematinya dengan biasa, teman-teman. Tadi kurang apinya kurang maksimal, jadi saya pakai pematik biasa saja. Ini saya coba hasilnya seperti ini, teman-teman. Sampai terbang botolnya, teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.